Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Potret Kasih Tuhan. Buku ini ditulis oleh Richard W. Coffin. Kita akan mempelajari bersama satu gambar bernilai ribuan kata. Jadi, bagaimanakah kelihatannya gambar Tuhan bagi masing-masing kita? Apakah Dia sedang membuka lengannya untuk merangkul masing-masing kita? Ataukah Dia membalikan badan dari kehidupan kita? Apakah Dia tersenyum atau merenggut? Apakah Dia kelihatan peduli dengan setiap pergumulan hidup kita? Ataukah Dia acuh tak acuh? Seperti apakah gambaran yang akan kita bawa dan kita akan perkenalkan kepada orang lain? Dalam Alkitab, saat kita baca, kita dapat melihat kilasan penting mengenai siapa Tuhan yang kita sembah itu dan bagaimana Dia sebenarnya. Dan juga dalam buku ini, saat kita mempelajari, kita dapat melihat interaksi Tuhan terhadap kemanusiaan yang dapat menuntun masing-masing kita kepada nuansa karakternya, sehingga masing-masing kita dapat membentuk akan gambaran yang sebenarnya mengenai kasih Sang Pencipta kita. Dan biarlah kita hari ke sehari, kita akan lebih mengenal siapa Tuhan yang kita sembah itu. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk dapat berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul Gideon. Ayat inti kita terdapat dalam Hakim-Hakim 6 ayat 6. Orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika Gideon sedang menggirik gandum di tempat pemerasan anggur, sebuah tindakan yang dilakukan diam-diam, datanglah Tuhan atau malaikat Tuhan kepadanya dan menyebutnya pahlawan yang gagah berani. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Panggilan itu mengejutkan Gideon, karena bagi dirinya sendiri ia bukanlah siapa-siapa. Namun, di balik kesederhanaannya, Gideon memiliki sisi keras dari dalam dirinya. Ketika dia dikatakan bahwa Tuhan menyertainya, ia mengomel, "Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami?" Ayat 13. Tetapi sinisme Gideon tidak menyurutkan Tuhan untuk memberikan akan tugasnya kepada Gideon. Jadi sekarang ini kita mempelajari bersama bagaimana bangsa Israel pada saat mereka diperlakukan dengan tidak adil atau diperlakukan dengan perbuatan yang sangat melarat dan tidak diindahkan oleh orang Midian, mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar akan seruan mereka. Bagaimana Tuhan mengirim akan seorang untuk dapat membawa mereka kepada kehidupan yang lebih baik. Jadi sangat luar biasa Tuhan yang kita sembah itu. Bagaimana keluh kesah bangsa Israel yang kalau kita lihat sendiri dan kita baca dalam Alkitab, bagaimana bangsa Israel ini tegar tengkuk. Mereka hidup dengan tidak berserah kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan meminta mereka untuk terus setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai mereka dan kehidupan mereka akan aman. Tapi kalau kita melihat di sini, bagaimana kehidupan mereka ini? Hari ke sehari terus memberontak terhadap Tuhan. Tapi Tuhan masih mendengar akan permohonan-permohonan mereka. Mereka berdoa untuk Tuhan dapat menolong mereka dari orang perbuatan orang Midian ini. Dan Tuhan mengirimkan seorang yang bernama Gideon. Bagaimana dia dapat menjadi pahlawan bagi bangsa itu. Setelah dua kali Gideon meminta tanda dari Tuhan, akhirnya Gideon memutuskan untuk memimpin tentara Israel merawan orang Midian yang digambarkan seperti belalang banyaknya dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Hakim-Hakim 7 ayat 12. Namun 300 orang pembawa obor pasukan Israel ternyata dapat membunuh 120.000 orang tentara musuh. Ketika orang-orang Sukot menolak
untuk memberi makan pasukannya. Gideon di penghujung hari kembali itu mengambil duri padang gurun dan onak dan menghajar orang-orang Sukot itu dengan itu. Di sini Gideon nampaknya mulai tergelincir oleh keangkuhan dirinya sendiri. Jadi kita mempelajari bagaimana saat Tuhan memilih Gideon. Dia adalah orang sederhana di mana dia sedang melakukan pekerjaannya, yaitu menggirik gandum di tempat pemerasan anggur. Bagaimana dia sedang melakukan pekerjaan sehari-harinya. Tuhan memanggil Gideon untuk dapat memimpin bangsa Israel. Karena Tuhan mendengar keluh kesah mereka, bagaimana bangsa Midian atau orang Midian tidak memperlakukan mereka secara baik. Dan mereka sangat melarat. Dan kalau kita melihat keluh kesah mereka ini, Tuhan mengirimkan Gideon untuk dapat menjadi pahlawan bagi mereka. Gideon dapat memimpin bangsa Israel untuk dapat maju berperang melawan Midian. Tuhan tidak melihat seorang yang mempunyai pendidikan yang tinggi, seorang yang mempunyai pengaruh yang kuat, baru dia menggunakannya menjadi alatnya. Di dalam kehidupan kita, dalam kesederhanaan kita, Tuhan melihat orang yang sungguh-sungguh, yang dapat dipakai untuk kemuliaannya. Nah, karena itu, marilah kita melihat kesempatan yang ada saat Tuhan memanggil masing-masing kita untuk menjadi alat-alatnya. Jangan kita mengeraskan hati kita. Jangan kita mulai mengambil alasan demi alasan untuk dapat tidak menerima akan panggilan itu. Dikatakan di sini, sebagaimana Gideon, pada saat Tuhan memanggilnya, dia meminta tanda dari Tuhan. Dua kali dia meminta tanda, dan Tuhan memberikan tanda itu, jawaban doanya. Di sini, saat kita melihat panggilan Tuhan bagi Gideon, sekarang ini pun Tuhan memanggil masing-masing kita untuk menjadi alat-alatnya. Bagaimana dia memanggil kita untuk meninggalkan zona nyaman kita, pergi untuk melayani dia di tempat yang kita tidak tahu, di tempat di mana kita akan dilatih dan kita akan dimurnikan. Sebagaimana Tuhan yang sama menyertai bangsa Israel walaupun dalam pemberontakan mereka, Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya kepada mereka. Saat ini, dalam setiap kehidupan kita, mungkin kita mempunyai dosa demi dosa yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Mulailah sadari itu. Ambil keputusan hari ini untuk dapat menerima panggilan itu. Untuk dapat mendapatkan perubahan yang sejati itu. Sehingga Tuhan dapat menggunakan masing-masing kita sebagai penyambung obor untuk dapat menyelesaikan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Dikatakan, walaupun pada akhirnya Gideon pun tergelincir oleh karena dia pada saat mengalahkan orang Midian, dia telah memukul kalah orang Sukot juga karena orang Sukot tidak mau memberikan makanan kepada orang tentara Israel. Dia menghajar mereka dengan duri padang gurun dan juga onak. Dan di sini Gideon nampaknya mulai tergelincir oleh karena keangkuhannya sendiri. Jadi dia mulai merasa bahwa dia bisa. Saat kita merasa bahwa kita bisa tanpa pertolongan Tuhan, disitulah setan mau menuntun kita kepada sebuah kejatuhan. Jadi biarlah kita terus menyadari bahwa kehidupan kita tidak ada apa-apanya kalau tanpa pertolongan Tuhan. Setiap hari saat kita masih bisa bangun untuk dapat melakukan setiap aktivitas kita, kita harus bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita digunakan menjadi alat-alat-Nya. Oleh karena itu, gunakanlah kesempatan yang ada untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan bagi diri kita sendiri. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah kita engkau memerintah kepada kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jadi pada saat telah mengalahkan Midian,
dan juga dia memukul orang Sukot, maka orang Israel mulailah. Mereka mulai dengan sesuka hati mereka mau mengambil Gideon menjadi pemimpin bagi mereka. Tetapi pada saat itu Gideon menolak akan hal ini. Namun di kemudian hari apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Gideon. Pada saat orang Israel menawarkan kepadanya untuk dia yang memimpin. Biarlah engkau memerintah atas kami. Bagaimana Gideon mau diambil menjadi pemimpin bagi mereka. Dia menolak, tetapi di kemudian hari apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Gideon ternyata bertentangan dan tindakan lebih nyaring ketimbang kata-kata. Apa yang dikatakan adalah aku tidak akan memerintah kamu. Tuhan yang memerintah akan kamu. Gideon pada saat menjawab akan orang-orang Israel di waktu yang lalu, pada saat orang-orang Israel meminta dia untuk menjadi pemimpin bagi mereka, dia bilang, saya tidak akan menjadi pemimpin. Biarlah Tuhan yang memerintah atas kamu. Tetapi yang dilakukannya, dia meminta perhiasan emas dari jarahan mereka, dan bangsa itu pun dengan bersuka hati menyerahkan 40 pon atau 1700 sikal atau sekitar 18 kilo perhiasan emas, ditambah dengan perhiasan telinga yang dibentuk bulat yang berbentuk bulan sabit, dan pakaian ungu muda dan kalung rantai yang ada pada leher unta masing-masing mereka. Kita tidak mengetahui tindakannya ini, tetapi dari jarahan itu Gideon membuat sebuah efod. Jadi pada saat Gideon dia menolak untuk tidak mau menjadi yang memerintah atas bangsa Israel, tetapi dia meminta akan emas untuk membuat sesuatu. Tindakannya ini kalau kita melihat, dia mengambil itu untuk membuat sebuah efod, di mana sebuah jubah imam yang berlawanan dengan kerendahan hati yang diungkapkannya. Jadi bagaimana dia pada saat mengatakan bahwa biarlah Tuhan yang memerintah atas kamu, pada saat itu dia meminta juga emas. Ya walaupun Tuhan yang memerintah kamu, saya akan menjadi imam. Bagaimana ini adalah yang menjadikan Gideon tergelincir. Dikatakan bahwa ketika kita tidak mengetahui akan dasar tindakannya, tetapi dari jarahan itu dia dapat membuat sebuah efod, sebuah jubah imam, dan yang berlawanan dengan kerendahan hati yang diungkapkannya. Meski menolak diangkat menjadi raja, Gideon tidak berkeberatan dianggap sebagai imam. Jadi pada saat ini dia mulai menganggap dirinya lebih dari yang lain. Bagaimana dia mulai bahwa Tuhan dapat menggunakan saya untuk dapat memimpin bangsa Israel. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menjadi raja atau pemimpinnya. Saya hanya menjabat sebagai imam. Disinilah orang Israel berlaku serong. Jadi bagaimana Gideon yang tadinya dituntun oleh Tuhan mau dipimpin untuk menjadikan bangsa Israel datang kembali kepada Tuhan. Mereka dapat mengenal Tuhan yang telah memimpin mereka. Tapi di saat itulah Gideon pun jatuh, oleh karena dia tidak berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita pun sama dalam kehidupan kita. Seringkali kita sama seperti Gideon. Walaupun kita berkata yang di sana kita mempunyai sebuah kerendahan hati, oh saya biarlah Tuhan yang berkehendak. Tapi di lain sisi kita mau agar orang dapat melihat apa yang telah kita lakukan. Kita mau orang dapat menghargai apa yang kita telah buat untuk mereka. Inilah sebagaimana sifat manusia yang alami, yang sering untuk dapat orang dapat melihat kepada diri kita. Tapi saat itulah Gideon tergelincir. Saat kita merasa seperti Gideon saat ini, berdoalah dengan sungguh-sungguh agar Tuhan yang menuntun kita, bukan kemauan hati kita.
Dikatakan bahwa dengan itulah bangsa Israel berlaku serong dengan menyembah akan efod yang dibuat oleh Gideon tersebut. Ini yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Jadi bagaimana Tuhan mau memanggil umat-umatnya sampai pada akhirnya dia harus tetap setia. Tetapi saat dia tidak fokus lagi kepada Tuhan, dia tidak melihat lagi tujuannya kepada Tuhan, maka dia akan jatuh. Karena dia melihat banyak orang yang datang untuk memuji dia, banyak orang yang datang untuk menyembah dia. Dikatakan bahwa orang Israel beraku serong karena mereka menyembah efod yang dibuat oleh Gideon. Bagaimana Tuhan mempunyai tujuan yang sempurna, tetapi seringkali gagal di tengah perjalanan oleh karena pilihan masing-masing kita. Marilah kita menggunakan kesempatan yang ada untuk dapat dengan penuh kerendahan hati, sehingga kita yang telah menjadi penyalur-penyalur kebenaran Tuhan, jangan kita sombong diri sehingga kita lupa tuntunan daripada Tuhan. Biarlah kita tetap mempunyai kerendahan hati itu. Kerendahan hati adalah ciri pemimpin rohani, bukan seorang yang tinggi hati. Biarlah kita yang menuntun atau menjadi berkat bagi orang lain, bukan jerat bagi orang-orang tersebut. Dikatakan, namun seringkali yang rendah hati menerima penghormatan dan tanggung jawab yang berlebihan akan tergelincir dalam keangkuhan. Hal itu juga terjadi pada Gideon dan terjadi pula di gereja kita saat ini. Jadi bukan hanya kepada Gideon saja terjadi, kita pun saat ini menghadapi situasi yang sama. Karena banyak sekali dari kita masing-masing yang meminta untuk dapat orang dapat melihat kita, oh, apa yang telah saya lakukan, apa yang telah saya berikan. Oh, mungkin kita harus tulis nama atau lain-lain sebagainya karena saya sudah memberikan sesuatu. Mari kita menyadari bahwa biarlah itulah hubungan kita bersama dengan Tuhan. Bukan dilihat dengan orang, dilihat dari orang lain, tapi biarlah Tuhan yang menilai masing-masing kita. Biarlah kita memiliki kerendahan hati itu karena ada ciri pembawa kebenaran Tuhan. Ciri-ciri orang yang terus berjalan bersama dengan Tuhan adalah mempunyai kerendahan hati Kristus untuk Tuhan dapat menuntunnya. Jadi sangat luar biasa. Tuhan kita menuntut masing-masing kita saat ini. Di setiap kehidupan kita, baik di gereja-gereja kita, baik di jemaat kita, baik di rumah tangga kita, secara pribadi masing-masing. Mari kita melihat pelajaran ini untuk dapat menuntun kita, sehingga kita pun jangan tergelincir, tetapi kita terus memandang atau fokus kita kepada Kristus. Dan inilah yang Yesus inginkan kita lakukan. Marilah kita terus memfokuskan pandangan kita kepada Kristus. Karena saat kita memandang kepada-Nya, kehidupan kita akan diubahkan. Oleh karena itu, jangan kita menggunakan kekuatan kita sendiri, tapi milikilah iman sebagaimana yang Yesus miliki. Iman yang tidak menggunakan kuasanya, tapi Dia memberikan kita teladan untuk mengambil kuasa daripada Bapa. Dia menggunakan kekuasa yang daripada yang mengutusnya, sehingga Dia keluar sebagai pemenang. Kalau kita mau keluar sebagai pemenang, gunakanlah kuasa yang Yesus miliki itu. Yaitu terus bergantung pada-Nya, sehingga hari ke hari kita dapat dimurnikan dan hari ke hari kita dapat menyerupai akan karakter Yesus. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Teruslah berkomitmen untuk terus memfokuskan pandangan kita kepada Kristus. Dan di pihak mana kita akan berdiri nantinya adalah pilihan masing-masing kita saat ini. Baik dalam pilihan-pilihan kita terkecil kita sampai yang terbesar. Biarlah kita terus mengundang Tuhan untuk menuntun kita dalam setiap pilihan kita itu. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.